oleh anak-anak Batu Pat. Iya, abang kembar, abang kembar pada SB. SB kepada Abdul Aziz, kita lihat Abdul Aziz. Oh, salah pengertian. Iya, terjadi offside nomor 17, Tarnen. Kita lihat Perry. Perry kepada nomor 18, sana ada abang kembar. Lagi-lagi abang kembar, Furkan. Iya, lagi-lagi. Sana ada. Iya, delight. Delight kepada kiper Ari. Ya, Perry. Kita lihat Perry. Perry kepada nomor punggung 6. Lagi-lagi Perry. Perry kepada abang kembar. Iya, kita lihat Furkan. Furkan, lagi-lagi Furkan. Iya, masih sendiri dari sana. Lebar saya kepada Yuda Pratama. Bola dapat dikuasai oleh anak-anak Desnubut. Ya, kita lihat dari Desnubut putih yang berkuasai bola. Itu juga nomor 17. Umpan lagi dengan apa terjadi. Bagi Desnubut. Bola di satu pemain, kita lihat. Masih begitu masih pertahanan SSC Desnubut Putra. Kita lihat berliku-liku di sana. Kembali lagi kepada motor serangan, kita berbalik serangan dengan kaki Irfan kali ini. Kita lihat wasit asisten 1, Julfikar, lambaikan bendera, terjadi offset. Ada anak SSB Fosfat Putra, Aziz. Sudah lakukan kita lihat kali ini, Haikal. Pemain daripada Sendiduk Putra, Haikal kali ini. Masih Haikal. Melihat rekan dia, mengadu lari kecepatan kita lihat. Jadi lemparan ke dalam untuk anak-anak SSB Sedubuk Putra. Sudah lakukan kita lihat. Sepertinya melewati garis lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain daripada SSB Sedubuk Putra. Terbalik lemparan ke dalam kali ini. Angga. Kita lihat lagi-lagi mengangkatkan kaki. Dua kali lemparan ke dalam yang salah dilakukan. Baik daripada Sedubuk Putra maupun dari Batu Pat Putra. Arisma kepada rekan yang kita lihat Kajun. Lagi-lagi dipatahkan oleh Haikal. Kita lihat cukup baik Haikal. Pemain daripada Sedubuk bekerja keras kita lihat. Muhammad Mullah. Angga. Kajun pada Aziz kita lihat kali ini cukup cepat mengajak kecepatan kita lihat kali ini Aziz. Lompat ke depan kita lihat Aziz mengangkat bendera offset. Sudah lakukan Angga Maulana. Kembar yang masuk Aulia. Aulia aja, Aulia Putra. Tunggu, sabar. Ya. Yang keluar Abang Rajif Kembar, yang masuk Aulia Saputra. Atau kerak di sepak bola sehari-hari Aulia Lurah. Ya, ini dia. Daripada besutan Coach Roni Gago menggantikan satu pemain. Inilah strategi kita lihat dari kedua coach baik dari Batu Pat Putra maupun dari sudah dilakukan kita lihat berjatuh. Kita lihat di atas mister gawang yang dikawal oleh penjaga gawang daripada Batu Pat Putra. Bola Aulia. Terus kawal Aulia, bola lempar Aulia. Sudah lakukan oleh petinggi gawang ke atas, kita lihat. Masih ada pemain daripada Sendiri Putra. Sudah lakukan kita lihat. Kita lihat dua pemain bertabrakan. Kita lihat kali ini Fajul melebar kali ini Fajul kepada Aulia Saputra. Pemain yang baru masuk langsung umpan mendatar. Kita lihat Aulia Saputra. Kita lihat kali ini Fajul motor serangan umpan melebar kepada Aulia Saputra pemain yang baru masuk. Kita lihat kali ini membangun serangan umpan ke depan kepada SP yang dituju. Masih SP kita lihat
baik sekali, aulia ketiga. Kita lihat sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemain daripada IC Jember Tempat Putra. Terjadi offside. Ini dia, Kapten Tim Kedua Putra, Angga Melana. Ya, kita lihat kali ini sudah dilakukan adik kerjasama dengan Hidra Pratama. Kembali lagi kepada Seri Oper Selegar. Kita lihat Seri, kita lihat lagi-lagi berbalik tenaga lewat kaki pemain daripada Sidubuk Putra. Kita lihat berliku-liku di sana Furkat, Hidra Pratama lebar kepada Fujur. Ini sedap umpan ke depan. Kita lihat apa yang terjadi. Adi penetrasi yang cukup baik. Kita lihat 2-0 besutan daripada Coach Roni Gago berhasil membobol gol yang kedua. Kita lihat perhatian wasit. Pergantian pemain dari Sidubuk Putra yang keluar ban nomor punggung 14. Nizam. San. Oh, Isan nomor punggung 14. Bah, betul ke lebar matang ni. Ya, yang keluar Isan. Ya, kita lihat kali ini Hidra Pratama padarkan sebagai gawang Batupat Putra. Kita lihat ini melebar kali ini kepada Angga. Mencoba, ini dia pemain yang baru masuk. Lebar kepada ikannya. Lagi-lagi dipatahkan serangan, berbalik serangan. Kita lihat Sidubuk Putra menguasai bola. Dan kaki Zahir Sukam langsung ke depan Zahir, kemana ikannya Arisma, lagi-lagi dipatahkan serangan. Baik sekali kali ini Aikal, kerjasama dengan Permana. Kita lihat, gagal kali ini. Dan kaki Fauzul, Ferry Kapten Tim, masih Ferry. Umpan ke depan, kita lihat Ferry di sini terlepas. Adik lagi-lagi udah saja menjaga gawang daripada Sidubuk Putra. Ke depan kali ini kita lihat kepada nomor punggung 8 rekan yang dituju. Kita lihat kali ini lagi-lagi gelap Sidubuk Putra menguasai bola lewat kaki Ferry. Lebar kali ini kepada adik Rajiv Kebar. Trek ke belakang kepada rekannya bola. Lagi-lagi penjaga gawang melebar kali ini kepada Aulia Saputra. Masih Aulia kontrol dada. Masih Aulia, kita lihat putar ketika ada super dada kepada SP yang dituju. Kita lihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh SPY terhadap pemain daripada lini bawah, yaitu terhadap Haikal, pintu palang terakhir daripada Sidubuk Putra. Haikal pemain yang bekerja ekstra berada di lini bawah daripada Sidubuk. Ini dia kapten tim Angga Maulana, pintu palang terakhir langsung melambung mulai langsung ke depan. Kita lihat begitu cepat. Lagi-lagi masih ada pemain Sidubuk Putra menguasai bola kerjasama dengan rekannya lini tengah berbalik serangan cukup baik. Kita lihat arah Sidubuk Putra menguasai bola kali ini. Kita yang masih setia mendampingi pembukaan pada sore hari ini, yaitu Bapak Maskurdin El Ahmadi juga hadir. Masih hadir mendampingi pembukaan turnamen SSB Batupat Timur. Dan juga Bapak Kepala Pimpinan Bank BPD Aceh yang juga hadir
lapangan kebanggaan kita, dan juga Bapak Camat Muara Satu Kota Lubuk Semangat, Bapak Ilyas Esos, dan juga didampingi oleh Bapak Syekh Jamal Haji Cud, juga hadir menyukseskan pembukaan hari ulang tahun turnamen bagi Pak Timur yang ke-1. Kita lihat kali ini SP lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh SP terhadap pintu palang terakhir. Perhatian wasit, pergantian pemain dari Sungai Putra yang keluar Karnen nomor punggung 17, yang masuk Rian nomor punggung 19, yang keluar Karnen, yang masuk Rian. Lebar kali dilakukan, lagi-lagi dipatahkan oleh Aga Maulana, membuang bola ke depan. Kita lihat kali ini begitu tenang, memperlambat tempo irama permainan penjaga gawang daripada Batuta Putra Fahrian. Ya, ini dia Soju melebar kepada Aulia Saputra yang sama dengan Adi, dari kaki ke kaki. Kita lihat cukup baik kali ini, lebar ke depan. Kita lihat kepada Adi yang dituju, sudah berada di posisi offside. Perhatian wasit, pergantian pemain daripada Batuta Putra, yang keluar Aziz nomor 97, yang masuk Sadio Mane, pemain jemputan, pemain junior daripada Liverpool, tampil para Ferrari bersama tim FSB Batuta Putra. Sadio Mane sudah lakukan. Anda Maulana, kita lihat Yuda Pratama, kita lihat berbalik serangan dari kaki Firman. Terjadi, kita lihat dari liku-liku di sana. Yuda Pratama trek ke belakang kepada Mullah atau Greg, bersama dengan Mullah lagi pastinya. Yuda Pratama lagi-lagi Adik Seri kepada Sergio yang dituju. Kita lihat terlepas sebaik serba benda, membangun serangan, lagi-lagi membentur pertahanan bawah Batuta Putra. Ini dia sentuhan Sadio Mane yang pertama, cukup baik kerjasama dengan Soju. Ke depan keluar SP yang dituju. Apa terjadi? Masih SP, kita lihat lagi-lagi dipatahkan oleh pemain di bawah dari Batuta Putra. Angga Maulana, Sadio Mane, masih Sadio Mane. Sentuhan kedua cukup baik. Tamang Alia. SP trek ke belakang kepada Aulia Saputra. Lagi kejatuh pertahanan, umpan mendatar, masih membentuk pertahanan bawah, berbalik serangan lewat kaki pemain-pemain Sumbawa Putra. Masih ada Angga, pemain sisi kanan daripada Sumbawa Putra. Angga cukup baik melihat berkarya kepada Sojo yang dituju. Lagi-lagi penonton setia kami, untuk seluruh penonton setia kami, kami mengajak jangan Anda lewatkan pertandingan besok sore yang mana dua tim tangguh Kota Lubuk Semangat antara Samudra Baru ditantang langsung oleh tim FSB Putra Muara Cinda Kota Lubuk Semangat. Putra Muara Cinda pernah mengharumkan nama Indonesia bahkan di perkenal sepak bola internasional di Polandia maksud kami, di bawah besutan daripada Darwis, akan ditantang langsung oleh tim FSB Samudra Baru. Jangan Anda lewatkan pertandingan Soju, kembali lagi kepada Perry, kapten tim, masih Perry,
kerjasama dengan CJ. Umpan melebar kali ini kepada Aulia Saputra. Masih ada pemain Budiwi Putra berbalik serangan, kita lihat kali ini. Masih ada Angga. Pemain daripada SCC Putra, CJ kontrol. Masih CJ. Umpan menyerang, kita lihat kali ini kepada Ade. Ditunggu. Kita lihat wasit asisten satu perhatian wasit. Tergantian pemain dari SCC Putra yang keluar Fauzi. Yang masuk Julius. Yang keluar Angga, yang masuk yang keluar Angga, yang masuk B. Ma'il Amanaf yang menyesponsori turnamen SSB Pasupan Putra yang ke-1. Dan juga ucapan terima kasih kita kepada Seng BPD Aceh Cabang Pasupan yang juga ikut menyesponsori turnamen ulang tahun Batipat Timur yang ke-1. Dan juga ucapan terima kasih kita kepada Ulser Sisi Si Tumuhundi Banyak Atal. Ule, satu gol Lis, satu gol Ule. Ule mana Ulis? Mana? Mana dia? Mana wasit? Ule, satu gol. Terjadi tendangan cemburu, kita lihat lapangan kita diguyur hujan. Ya, kita lihat sudah lakukan begitu pelan, kita lihat kali ini. Seri trek ke belakang Aulia Saputra cukup baik. Seri lebar kepada Yuli. Masih Yuli kerja sama dengan rekannya. Kita lihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Yuli terhadap pemain daripada Semenuk Beda. Wasit dari PSSI Asko Kota Lumpur yang menyebut dari pertandingan